Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Husni, Rektor Universitas Mataram. Mari kita hadiri dan sukseskan Dies Natalis ke-51 dan temu akbar alumni Fakultas Hukum Universitas Mataram tanggal 24 dan 25 Maret 2018. Melalui reuni akbar dan Dies Natalis Fakultas Hukum Unra, kita perkokoh persatuan untuk kemajuan alma mater tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kami datang melahirkan banyak sekali para pejabat-pejabat yang mempunyai
tepuk tangan itu dari Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Lauriyah Muhammad Syarif, SHLM, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Dr. Panahan M.P. Sutopo, S.H.M.U., hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Lalu Husni, S.H.M.K., Rektor Universitas Mataram. Yang terhormat para pimpinan lembaga Indonesia Swasta, pimpinan KPU dan Bawaslu Provinsi Indonesia Tenggara Barat, para pimpinan dan komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Nusa Tenggara Barat, para pejabat struktural Universitas Mataram, para pejabat pemerintahan, para akademisi, para profesional, para praktisi, pimpinan partai politik, para tim sukses, mungkin juga hadir para pasangan calon pilkada, pilgub, pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, para mahasiswa, lengkapnya seluruh hadirin sekalian, peserta seminar nasional yang kami hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Jika hujan datang berguyuran, muncul sekelompok, muncul serompak pada daun dan batang. Selamat datang, kami ucapkan terima kasih telah berkenan datang. Perkenankan kami dalam kesempatan yang berbahagia ini selaku ketua panitia mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Lauriyah Muhammad Syarif, SHLM, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan yang mulia Bapak Dr. Panahan M.P. Sutopo, SHMU, hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan seluruh hadirin sekalian dengan peserta seminar yang kami hormati di auditorium khusus Abu Bakar Universitas Mataram. Hadirin yang kami hormati,
Tentu secara khusus kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak para narasumber dan seluruh peserta sekalian yang telah berkenan hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kegiatan seminar ini dilaksanakan dalam rangka Desa Talis Fakultas Hukum Universitas Sumatera yang ke-21 yang didedikasikan untuk kemajuan sistem hukum dan politik di Indonesia yang mengambil tema wujudkan pilkada yang bersih dan bermartabat dengan narasumber dari KPK, MK, KPU dan Bawaslu yang dipimpin oleh para penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, aparat pemerintahan, aparat penegak hukum, para akademisi, para profesional, praktisi, para pimpinan partai politik, tim sukses, pasangan calon, para mahasiswa, ada juga sebagian pelajar dan beberapa unsur terkait dengan pilkada pemilu, khususnya pilkada di Nusa Tenggara Barat. Seminar ini dilangsungkan pada hari ini yang dihadapkan sebagai bentuk dari kontribusi Fakultas Hukum Universitas Sumatera terhadap penataan sistem hukum dan politik nasional melalui penyelenggaraan pilkada yang bersih dan bermartabat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang bersih dan baik, good and clean governance yang bebas korupsi. Hadirin seluruh peserta seminar yang kami hormati, seminar ini akan dimoderasi oleh Bapak Dr. Kurniawan SHMU, PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera. Melalui kesempatan ini pada saatnya nanti, kami mohon dengan segala hormat pada Bapak Rektor Universitas Sumatera untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka seminar ini secara resmi. Bila mana selama penyelenggaraan seminar ini dapat suatu hal yang kurang memuaskan, perkenankan kami mohon maaf atas segala bilang tidak ada hadir yang tak datang. Bulan berlambang bintang berkelipat, ungu menangis berhidupkan teman. Andai ada menyinggung dan kehilangan kata, kami mohon maaf agar merasa nyaman. Hadirin seluruh peserta seminar yang kami hormati, tentu harapan besar kita semua adalah semoga seminar yang kita selenggarakan pada hari ini tidak saja memberikan kontribusi bagi kemajuan sistem hukum dan politik kita. Lebih jauh itu semoga bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, tidak terkecuali adalah masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Mari kita ikuti seminar ini dengan penuh semangat. Selamat berseminar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Panitia Bapak Haji Didi Sumardi. Dan hadirin selanjutnya mari kita
sambutan Rektor Universitas Padalarang sekaligus berkenan untuk membuka acara seminar nasional di hari ini. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Lalu Husni SHMU, disilakan. Negara
waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita dalam rangka prosesi yang seminar tentang pemilihan kepala daerah secara bersih dan bermartabat. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, bagaimana kita tahu bersama bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Bagaimana secara tegas diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang dasar. Agar pemilihan kepala daerah yang membutuhkan biaya yang cukup besar itu dapat menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, yang berintegritas, yang amanah dan punya komitmen dalam membangun daerah, maka haruslah dilakukan secara bersih dan bermartabat. Pilkada yang bersih dan bermartabat adalah pilkada yang bebas dari politik uang, ujaran kebencian, fitnah, politisasi sara dan lainnya yang dapat merusak sendi-sendi prinsip demokrasi. Untuk itulah agar dapat menghasilkan pilkada bagaimana yang kita inginkan di atas, para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada itu mulai dari KPU-nya, Bawaslu, penegak hukum haruslah bekerja secara profesional, jujur, adil dan bertanggung jawab. Atas dasar itulah hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini telah hadir di tengah-tengah kita sebagai narasumber penyelenggara pemilihan kepala daerah mulai dari KPU, Bawaslu dan penegak hukum baik itu KPK maupun MK. Harapan kita semoga dengan pencerahan yang nanti akan beliau berikan, pilkada 2018 yang akan dilaksanakan di 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi termasuk di daerah kita Nusa Tenggara Barat, 39 kota, 115 kabupaten di Indonesia dapat terlaksana secara bersih dan bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan dengan melampaskan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, acara seminar nasional mewujudkan pemilihan kepala daerah secara bersih dan bermartabat, saya nyatakan dibukakan.
selanjutnya Bapak Suhandiso dari KPU NTB. Berikutnya Bawaslu NTB Bapak Muhammad Mohaimin S.Ag. Selanjutnya mohon berkenan untuk bertemu bersama kami bersama mohon izin kita bertemu bersama. Dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan diskusi panel seminar nasional dengan tema mewujudkan pemilihan kepala daerah bersih dan berkualitas. Dan hadirin seperti yang kita bersama dan terima kasih yang telah disampaikan kepada rektor dan seluruh narasumber yang kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan sebelum acara kita akan sarankan kepada moderator. Iya, Bapak Dr. Gunawan S.H.M. Betul sekali. Kita ingin lihat semangatnya dulu nih. Iya, lihat semangat. Pak Polos itu masih ingat ya pada zaman ospek dulu. Kalau ada acara yang khusus dari teman-teman Pak Polos itu masih ingat ya? Masih ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ya, kali ini saya sedang berada langsung di Auditorium Undram di mana telah berlangsung acara Disnatalis yang ke-51 Fakultas Hukum Universitas Mataram dalam rangka kegiatan seminar nasional yang bertemakan mewujudkan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang bersih dan bermartabat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Baru-baru ini Maluku Utara jadi tersangka. Kemudian tentu nanti kalau ada perselisihan tentu juga akan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka pada pagi hari ini kita akan membahas semua itu dengan para narasumber yang tentunya sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Baik, kami undang yang pertama Bapak Laude Muhammad Salim PhD, kami persilahkan. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Laude M. Salim, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
korupsi di Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kami undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Manahan MP Sitompul SH MHUM. Bapak Dr. Manahan SH MHUM merupakan hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Dr. Manahan MP Sitompul. Kemudian yang ketiga, kami undang dari Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita beri aplaus untuk Bapak M. Wailim S.Ag. M.H. Dan yang keempat, dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Soeharni Saud S.D. Kita beri tepuk tangan untuk keempat narasumber kita. Bapak Rektor dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai pemaparan, maka kami akan menyampaikan kurikulum vitae dari para narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Laude M. Salim, SH LLM PhD, merupakan Wakil Ketua KPK Republik Indonesia tahun 2015-2019. Beliau lahir di Lemomanggu, Pulau Buna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S2, S3 di Sydney, Australia. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Laudi M. Sahib. Kemudian untuk Bapak Dr. Manahan MP Sitompul, SHMHUM, beliau lahir di Maluku tanggal 8 Desember 1953. Beliau menyelesaikan S1 di Universitas Sumatera Utara Medan. Jadi beliau S1 dan S2 sampai dengan S3 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Beliau merupakan hakim karir, jabatan terakhir beliau sebelum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Jadi jabatan terakhir beliau. Kemudian dua orang narasumber kita yang juga tidak kalah populernya pada pagi hari ini, ada Pak Saud, Wardi Saud, yang merupakan komisioner KPU Nusa Tenggara Barat. Beliau sebelumnya juga merupakan KPU di Sumbawa, dan yang terpenting beliau di periode pertama dan sekarang memasuki periode kedua. Sebelumnya juga beliau merupakan ketua KPU di Kabupaten Lombok Tengah. Jadi beliau berdua langsung diutus oleh KPU dan Bawaslu RI untuk menyampaikan materi pada siang atau pagi menjelang siang hari ini. Baik hadirin yang saya hormati, kita langsung mulai pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Nanti kami mohon kepada para narasumber untuk menyampaikan materi 20 menit, Pak. 20 menit. Karena biasanya di sini yang bertanya banyak, Pak. Nah, jadi biasanya adik-adik mahasiswa ini semua kebetulan BEM Universitas Mataram dan juga yang ada di PTS kami undang. Baik, di mana nanti masing-masing secara bergiliran untuk menyampaikan materi selama 20 menit. Kemudian nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Baik, yang pertama,
Faktor penahan tempe tersebut. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000.
Bau dari Hans Kelsen tadi ya. Teori Stephen Bau dari Hans Kelsen adalah sebagai dasar pemikiran dari lahirnya suatu lembaga peradilan ya, yang disebut Constitutional Court atau Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan itu tercantum di dalam Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana ada 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, yang disebut dengan constitutional authorities. Jadi ada 4 kewenangannya. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Pertama tadi, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa disebut judicial review. Ya, kalau di bawah undang-undang itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Jadi kita hanya undang-undang ya. Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Ya. Kemudian yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Kemudian yang keempat, dan ini yang terpenting, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Ini harus kita bedakan pemilu berdasarkan undang-undang dasar dan pemilihan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau pemilu dalam undang-undang dasar, itu adalah memilih presiden, wakil presiden, dan legislatif. Legislatif DPR, DPR DPD, dan DPRD. Itulah yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Pasal 22E itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu. Namun berkembang di dalam Undang-Undang bahwa sebenarnya pemilihan kepala daerah itu juga merupakan rezim pemilu, yang sebelumnya pilkada itu dikatakan rezim daripada pemilihan kepala daerah, sehingga istilahnya menjadi pemilu kada. Jadi pemilihan umum kepala daerah itu secara singkatnya nanti bisa dibaca di halaman 2 daripada materi yang saya sampaikan. Kemudian dari kewenangan yang keempat, juga undang-undang memberikan ada satu kewajiban, yaitu yang termaktub di dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang lazim disebut impeachment. Impeachment adalah merupakan kewajiban daripada Mahkamah Konstitusi atau disebut dengan constitutional obligation. Jadi Mahkamah Konstitusi kalau menerima petisi ataupun pendapat dari DPR bahwa presiden atau wakil presiden melanggar undang-undang, maka itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa betul atau tidak, benar atau tidak itu pendapat dari DPR. Setelah Mahkamah Konstitusi menyidangkan sehingga ada kesimpulan bahwa memang presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, maka Mahkamah Konstitusi membuat suatu statement atau pendapat yang akhirnya pendapat ini harus diajukan ke DPR. The final decision atau keputusan akhir berada di MPR. MPR lah yang memutuskan bahwa benar presiden atau wakil presiden itu melakukan pelanggaran hukum, sehingga MPR lah yang menyatakan impeachment atau pemaksulan terhadap presiden atau wakil presiden. Dari 4 kewenangan dan dari 5, saya ulangi, dan dari 1 kewenangan
maka disebutlah Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai the guardian of constitution. Kemudian yang kedua, the final interpreter of constitution. Kemudian ketiga, the guardian of the democracy. Kemudian yang keempat, the protector of the citizens' constitutional rights. Kemudian the protector of the human rights. Kemudian berkembang, ya, dengan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi membuatkan parpol. Ingat ya, parpol jangan disamakan dengan ormas. Yang sekarang lagi masalah kan banyak mengenai soal ormas ya. Tapi khusus pembubaran parpol berdasarkan pengajuan dari pemerintah atau presiden, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membubarkan parpol. Sehingga Mahkamah Konstitusi juga digelar sebagai the guardian of state ideology. Jadi adalah pengawal daripada ideologi negara. Jadi selain daripada pengawal konstitusi, MK juga digelar sebagai pengawal ideologi negara. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan pemilu. Nah, tadi sudah saya uraikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan pemilu ini harus kita tafsirkan bahwa rezim pemilu ya berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 harus dikombin, harus dikombinasi dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pilkada pun menjadi rezim dari pemilu. Nah, di dalam menangani perkara pemilu, Mahkamah Konstitusi sudah menyiapkan ada beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2017 yaitu tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang kedua, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2017 yaitu tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dengan satu pasangan calon. Ketiga, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan terakhir, PMK nomor 8 tahun 2017 tentang penyusunan atau pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban pemohon, dan keterangan pihak terkait dalam perkara PHP pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, yang ikut dalam kompetisi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tayangkan kembali. Nah, ini di Indonesia. Tadi sudah disinggung oleh pembawa acara, ya, bahwa akan diikuti oleh 171 daerah, diantaranya 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Kalau di Nusa Tenggara Barat, boleh tayangkan kembali. Di Nusa Tenggara Barat, ini pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat, pemilihan wali kota Kota Bima, pemilihan Bupati Lombok Timur, dan Bupati Lombok Barat. Mudah-mudahan dari beberapa kabupaten ini, ya, dan provinsi ini tidak
konstitusi. Namun jangan lupa pasal 158 ya, pasal 158 memberikan rambu-rambu kepada para mereka yang merasa keberatan untuk mengajukan permohonan bila hasil atau hasil itu perbedaannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tolong kita yang tertarik presentasinya. Nah ini untuk provinsi gubernur. Ini kalau penduduk Nusa Tenggara Barat adalah di bawah 2 juta jiwa, maka selisih suara antara pemohon dengan pihak yang menang, pihak yang menang itu adalah pihak terkait nanti kalau di persidangan, itu selisihnya harus dipenuhi paling sedikit 2%. Kemudian kalau penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat itu antara 2 juta ke 6 juta penduduk, ya itu harus memenuhi selisih suara antara pemenang dengan pemohon itu 1,5%. Demikian juga antara jumlah penduduk 6 juta sampai 12 juta jiwa harus memenuhi selisih suara 1%. Terakhir, bila jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat provinsi ini di atas 12 juta jiwa, maka syarat selisih suara pemenang dengan pemohon atau penggugat haruslah 0,5%. Kemudian yang di kabupaten kota, ya ini di kabupaten kota ini selisihnya sama ya, sama dengan itu sampai dengan 250.000 jiwa selisihnya harus 2%. Kemudian 250.000 sampai 500.000 jiwa selisihnya 1,5%. Terusnya demikian juga di atas 1 juta mesti memenuhi 0,5%. Terakhir yang saya mau katakan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi itu adalah pihak yang menggugat itu adalah sebagai pemohon, pihak yang di atau dijadikan sebagai termohon, bukan tergugat ya, termohon adalah KPU ya, baik itu KPU provinsi kalau pemilihan dari provinsi, KPU kabupaten kota kalau itu pemilihan di kabupaten kota, sebagai pemberi keterangan itu dapat dimohonkan oleh pihak ataupun Mahkamah Konstitusi yang mohon itu adalah Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten kota sebagai pihak memberi keterangan. Demikian juga Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yaitu DKPP mungkin juga akan kita dengar sebagai pemberi keterangan. Jadi pemohon, kemudian si termohon KPU ya, kemudian pihak sebagai yang kita dengar keterangan adalah Bawaslu dan DKPP, dan yang terakhir sebagai pihak terkait adalah pemenang suara terbanyak atau yang memperoleh suara terbanyak. Itulah kira-kira moderator, mungkin waktunya sudah secara singkat nanti di dalam pertanyaan boleh diubah. Jadi kata saya tadi dimulai dengan pantun, saya juga sementara berpantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada yang pembicaraan saya yang kurang jelas dan kurang terang, jangan segan-segan untuk bertanya nanti. Terima kasih. Baik, ya kita beri aplaus untuk Bapak Dr. Matahari Indonesia Kompul SHMU. Baik, sebelum ke bagaimana mewujudkan pilkada yang bersih, nanti KPK akan bicara. Maka terlebih dahulu kita ingin tahu bagaimana sih potret pilkada di NTB dulu. Ya. Jadi sudah hadir KPK.
tahapan awal sampai dengan hari ini, apa saja persoalan atau apa saja kendala dan hal-hal lain tentu dalam hal mewujudkan pilkada yang masih dalam pemantauan. Baik, kami persilahkan terlebih dahulu kepada komisioner KPU Pak Soeharto Saud untuk menyampaikan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saya mohon maaf. Saya ingin sampaikan bahwa kami di KPPD diinstruksikan oleh Komisioner KPPD untuk mengisi materi pada hari ini, tetapi tentang dari MK, KPK dan Bawaslu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi pilkada NTB yang kita laksanakan sekarang ini adalah mengikuti keserentakan nasional di tahap ketiga, di mana di 2015-2017 sudah dilaksanakan pilkada dan tahun 2018 ini merupakan pilkada gelombang ketiga yang nanti merupakan gelombang terakhir sebelum kita akan melanjutkan ke pilkada serentak nasional pada tahun 2024. Kita semua sudah ketahui bahwa di NTB ini memiliki 4 calon, yaitu ini lengkap. Jadi ibarat menu itu, menu pilkada NTB ini adalah menu yang paling lengkap. Karena ada perwakilan partai politik 3 paslon dan ada perwakilan dari persorangan yang merupakan mereka mengumpulkan KTP dari dukungan masyarakat setelah kami proses melalui proses yang cukup panjang hampir 3 bulan akhirnya bisa ditetapkan bahwa ada 1 calon persorangan dan 3 calon dari partai politik. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, pada hari ini kita sudah menjalankan tahapan pilkada yaitu pada masa kampanye. Ini adalah masa yang sangat panjang karena dia memiliki durasi waktu 4 bulan di mana seluruh pasangan calon kita selama proses kampanye, karena ada kewenangan dari paslon bahwa kampanye itu bisa dilakukan secara pertemuan terbatas. Nah, pasal 73 ini yang ini sesungguhnya mengatur tentang money politik hanya pada level bawah. Sementara pada level hulu tengahnya tidak tersentuh dengan pasal 73. Bagaimana kemudian orang mendapatkan uang dan seterusnya. Nah, kesulitan apa yang kemudian kita alami di pasal 73 dan penegakannya, ini soal satu, masih terjadi perbedaan antara kami di penyelenggara atau di penegakan hukum. Bagaimana membuktikan pasal 73 itu apakah dia menjadi delik formil atau delik materil? Apakah unsur mempengaruhi itu juga harus dibuktikan? Apakah uang yang dijadikan sebagai barang bukti kemudian dijadikan dalam sebagai alat bukti di persidangan itu benar uang yang sama atau tidak? Pengalaman kami di dalam membuktikan perbuatan money politik ini susahnya sangat luar biasa. Nah, memang di Bawaslu perbuatan money politik ini memang tidak pernah terdengar, tidak pernah sampai pada pusat pengadilan. Ada beberapa kendala. Bukan kami di pengawasan pemilu tidak pernah menangkap orang atau mengamankan, kalau menangkap nanti seperti Pak Polisi kan kewenangan kepolisian. Di pilkada tahun 2015 itu ada beberapa perbuatan
perbuatan yang dilarang itu kita bisa amankan, tetapi tidak sampai ke pengadilan. Karena apa? Satu, dia tidak diatur pemidanaannya di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Nah, jadi di sini ada peristiwa di Bima, di Lombok Tengah, termasuk pada pileg 2014. Kesulitan atau ketentuan-ketentuan regulasi yang mengatur tentang money politik itu menjadi kendala tersendiri. Pada pileg 2014 misalnya, itu hanya pengertian money politik itu hanya terjadi pada hari H yang berlaku kepada setiap orang. Pada masa tenang, pada tim kampanye. Ini menjadi kesulitan-kesulitan kita di dalam melakukan penegakan hukum. Nah, jadi di situ. Nah, baru kemudian pada perubahan undang-undang, terakhir undang-undang 10 tahun 2016 itu, barulah kemudian ditentukan pemidanaannya pada pasal 187 A C tentang money politik. Nah, pengaturan yang lebih progresif dari perbuatan money politik itu diatur pada pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2015. Money politik itu diklasifikasikan satu sebagai pelanggaran pidana dan satu sebagai pelanggaran administratif. Administratif itu dipersyaratkan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau kemudian dia sporadis, maka dia tidak dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Tetapi kalau dia terstruktur, sistematis, dan masif, maka masuk pada klasifikasi administrasi. Tetapi dia tidak mengukurkan pemidanaannya. Apa saja administrasinya, diskualifikasi bagi pasangan calon yang baru. Siapa punya kewenangan untuk menyatakan diskualifikasi? Bawaslu provinsi. Ini menjadi penting untuk kita ketahui. Nah, apa makna terstruktur, sistematis, dan masif itu? Terstruktur itu melibatkan aparatnya, baik itu pemerintah ataupun penyelenggara. Sistematis itu perbuatan itu dilakukan secara terencana. Masif, nah ini masif ini kemudian di dalam Perbawaslu nomor 13 tahun 2017 itu dikategorikan sebagai satu, dia terjadi untuk pemilihan gubernur terjadi di 50% kabupaten kota. Tidak menghitung berapa jumlah peristiwanya. Misalnya di NTB ini ada 10. Di 50%-nya terjadi satu-satu saja kasus itu bisa memenuhi kualifikasi masif. Demikian juga di tingkat pemilihan bupati wali kota. Nah, maka kami di provinsi ini selalu mengatakan, termasuk ini pelanggaran netralitas ASN NTB ini pada pemilihan gubernur ya, ataupun pemilihan bupati wali kota NTB. Nah, hati-hati, netralitas ini, netralitas ASN ini, kalau kemudian Bawaslu menemukan itu sebagai satu bagian yang direncanakan, maka dia bisa masuk pada kategori terstruktur. Kami di pengawas pemilu dalam melihat netralitas ASN itu tidak hanya melihat sebagai satu kasus netralitas ASN, tetapi kami juga kembangkan dalam proses apakah dia terhukum sebagai satu perbuatan yang terencana. Jadi
kami selalu menghimbau kepada seluruh pasangan calon, jangan coba-coba untuk menggunakan kewenangannya yang ada pada dirinya atau pada pihak lain ya, untuk sebagai satu bentuk upaya untuk memenangkan dirinya. Itu yang nah kemudian apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya, termasuk perlu kami sampaikan bahwa menurut indeks kerawanan pemilu yang disusun oleh teman-teman di Bawaslu RI, NTB ini termasuk kategori rawan terkait dengan politik uang. Jadi dia nomor 2 NTB terkait dengan posisi rawan politik uangnya. Maka memang stresing kami lebih banyak memfokuskan di sini. Nah, problem kita di NTB ini mumpung kita bicara dengan banyak akademisi. Ada problem di kita, di masyarakat kita yang sering terjadi itu ada terjadi pergeseran pemahaman. Sebagai peristiwa yang wajar, sebagai peristiwa yang lumrah. Ya kalau pemilu, ya wajar itu ada uang. Bahkan lebih ekstrim lagi, di kalangan masyarakat itu muncul pernyataan tidak ada bank, tidak ada suara. Bahkan muncul stigma, mohon maaf, kalau kita sering tidak menepati janji, dibilang begini, mohon maaf karena didik sebagai anggota legislatif, jadi stigmanya begini, aro janji-janji caleg, janji-janji calon legislatif. Kalau sering kita tidak menepati janji, disebut janji caleg, Pak Ketua. Ini stigma yang sangat luar biasa. Nah, jadi di masyarakat itu muncul kalau tidak ada uang, tidak ada suara. Ya, transaksi itu sangat luar biasa. Tetapi kami memang ada hal-hal yang sangat sulit, terutama soal pembuktian. Waktu di 2014, Bawaslu itu berhasil untuk menangkap tangan orang yang memberi. Tetapi tidak bisa masuk karena kategori subjek pelakunya, karena belum berlaku pada setiap orang. Jadi di situ bukan. Nah ini yang menjadi pekerjaan berat buat kita mungkin tidak ada akademisi untuk bagaimana kemudian menggagas soal kita bisa melakukan pendidikan politik yang baik, pendidikan politik yang benar kepada masyarakat, sehingga apa yang memang seharusnya itu dipahami sebagai satu perilaku yang baik, satu perilaku yang benar, itu bisa dipahami dengan baik dan benar, tidak dipahami pada wilayah yang tepat. Saya pikir itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi di NTB, bagaimana kondisi di NTB yang paling mengetahui tentu teman-teman dari KPU dan juga Bawaslu. Baik, sekarang kita saatnya kepada kita untuk memperhatikan bagaimana kondisi nasional tentunya kaitannya dengan banyaknya paslon-paslon yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga akan menyusul beberapa kemudian kaitannya dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu bagaimana pemerintah di pilkada yang tentunya dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih. Baik, dengan hormat dipersilakan Bapak Wakil Ketua KPK, Bapak Laude. Baik, silakan Pak.
KDM Sarip PSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang buat semua yang terhormat, Ibu Bait, Pak Rektor, Pak Dekan, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang para sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Mataram, para alumni dan para mahasiswa yang terhormat, dan tentunya kepada para panelis yang hari ini menemani saya, khususnya kepada Dr. Manahan, Maluntinge, Pak Damian, dengar Pak. Dan tentunya pada teman-teman yang lain dari KPU dan Bawaslu. Hari ini saya akan bicara sedikit tentang pilkada yang berintegritas atau pemilukada yang berintegritas. Saya terus terang, saya kasih itu karena saya yakin. Pesimis saya, kalau kita mau pilkadanya itu berintegritas. Kenapa? Tadi sudah disebut oleh Bawaslu. Tapi sebelum itu, saya ingin flashback sedikit tentang sejak kapan sih ada korupsi itu. Itu pemilihan dalam bukunya Arta Sastra itu 350 tahun sebelum Nabi Isa sudah tulis gitu. It is impossible for one delay in the government fund not to taste at least a little bit of the king wealth. Jadi dia bilang bahwa adalah hampir mustahil karena orang yang mengurus keuangan negara itu dia tidak mendapatkan sedikitpun dari uangnya sang raja. Masalahnya kalau kita di negeri ini bukan sedikit, tapi bukan little, tapi big chunk of it. Jadi sebagian besar dari itu. Iya, dan bahkan Muhammad Hatta tahun 61 sudah bilang, jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari budaya kita. Karena di mana-mana kita ketemu. Itu Muhammad Hatta ketika dilihat akhir-akhir pemerintahan Soekarno, dia sudah mulai ragu. Sangat dekat dengan kita. Bahkan ya di universitas sekalipun. Kalau kita lihat, jembatan ambruk tak lama setelah jalan sedekat. Ini Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara itu bupatinya pasal sudah masuk penjara yang dibawa oleh KPK. Tetapi masyarakatnya masih memilih anaknya lagi. Ibu Rita itu menjadi bupati yang akhirnya kita sekarang di dalam tahanan KPK. Jadi siapa yang salah? Ya baik pemirsa, saya masih di acara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Mataram yang ke-51 dan kali ini sedang bersama dengan narasumber salah satu alumni dari Fakultas Hukum UNRAM. Halo, dengan Mas siapa? Saya Yayan. Oke, Mas Yayan. Mas Yayan ini salah satu alumni Fakultas Hukum UNRAM yang tahun berapa nih, Mas? Saya angkatan tahun 2007. Angkatan tahun 2007. Nah, Mas, saya pengen tanya-tanya nih, Mas, mengenai kesan dan pesan Mas dalam acara atau kegiatan panel diskusi seminar nasional ini nih. Baik, menurut saya sebagai salah satu alumni sangat bangga terhadap kegiatan ini. Karena kita di Fakultas Hukum sendiri merupakan salah satu fakultas yang pertama kali mendapatkan akreditasi A di UNRAM. Kegiatan-kegiatan ilmiah seperti ini kami rasa sangat penting bagi kita semua untuk menambah wawasan keilmuan kita, khususnya kita memasuki tahun politik sekarang yang dimana kegiatan ini penting untuk kita merefleksikan kegiatan itu. Terima kasih banyak nih Mas, tapi ada lagi satu nih, aku pengen penasaran banget nih harapan Mas nih sebagai alumni dari Fakultas Hukum UNRAM, harapan Mas ke depannya untuk Fakultas Hukum UNRAM ini sendiri seperti apa? Tentunya saya dengan teman-teman alumni yang lain punya harapan yang sama, yaitu Fakultas Hukum UNRAM itu lebih jaya lagi di usianya yang lebih dari 51, terus meningkatkan kreativitas dan pengembangan keilmuannya. Terima
kasih banyak loh Mas atas waktunya ya. Nah pemirsa, sekarang selain dari para alumni Fakultas Hukum Unram, acara ini juga dihadiri oleh salah satu BEM Fakultas Hukum Unram. Di sini juga saya bakal tanya-tanya dan wawancara. Selamat pagi Mas. Pagi, pagi Mbak. Mas siapa? Alwi Sahbana, Ketua BEM Fakultas Hukum Unram. Dengan Mas Alwi ya. Nah ini Mas, saya mau tanya-tanya sedikit nih ya mengenai mungkin lebih ke materi dari panel diskusi ini ya Mas ya. Jadi tadi ada disampaikan mengenai money politik atau politik uang. Nah itu pandangan Mas sebagai seorang mahasiswa terhadap fenomena money politik ini seperti apa? Kami menginginkan bahwa pemilu kada, terutama di pemilu kada NTB ini harus bersih dari praktik politik, sehingga output dari pemilihan ini adalah kepala daerah yang integritasnya terjaga, menyejahterakan masyarakat itu akan ada dan real untuk kebutuhan masyarakat. Daripada money politik itu akan membahayakan kelangsungan demokrasi yang ada di NTB ini. Saya pikir demikian. Nah terus terakhir nih Mas ya, pandangan Mas sebagai mahasiswa UNRAM juga sendiri, pandangan Mas terhadap partai politik itu seperti apa sih, saya pengen tahu. Nah, kalau partai politik, saya kira partai politik ini adalah hal yang wajar. Kami juga belajar tentang partai politik di Fakultas Hukum, dan ini adalah ikon sebagai parpol juga menjadi pendidikan politik bagi masyarakat dan menjadi ajang untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Saya kira ke depan partai politik lebih seriuslah dalam melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang mampu menjadi tantangan daerah itu sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Alwi. Nah pemirsa, kembali kita saksikan kegiatan seminar diskusi, panel diskusi seminar nasional ini, dan berikut liputan selengkapnya. Yang berikutnya tentunya ya Bawas, dan yang paling terakhir ya Pak Manahan Manggap, karena akan pergi ke sana semua. Saya pakai contoh saja, ini bukan kata saya tapi kata partai politik ke kami, ke KPK. Mereka mengatakan bahwa kalau mau jadi bupati wali kota paling sedikit kurangnya 50 miliar. Itu minimum. Kalau mau jadi gubernur di NTB, kalau nggak punya 100 miliar, ya susah. Karena kan NTB itu saya kurang tahu, kenapa masuk lawan dia. Masyarakatnya itu sangat menharap pembagian. Saya kurang tahu ini apa. Dan saya pikir itu Pak Rektor, Pak Dekan, itu tugas kita di lembaga pendidikan. Mohon maaf kalau saya melihat negeri ini sangat pesimis. Tetapi daripada kita bersopan-sopan, kita ngomong kalau seakan-akan Indonesia adalah yang terbaik seluruh dunia, ya lebih bagus kita mengakui kenyataannya agar kita melakukan apa yang penting untuk memperbaiki diri. Bila kita ingin daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia, saatnya kita untuk melakukan diskusi tanya jawab ya. Pertama kami buka kesempatan untuk 6 orang ya, silakan angkat tangan masing-masing unsur. Baik, saya melihat ada dari dosen ya, akademisi Pak Haji Saleh, kemudian Pak Ian ya dari pengacara, dari advokat, kemudian ada dari tim sukses ada Pak Ariel, tim sukses pasangan calon. Siapa lagi ada dari mahasiswa? Baik, mahasiswa ada mungkin sudah 4 ya, ada 1, 2, 3 ya, 3 di sebelah timur. Baik, mohon panitia memberikan mic-nya. Yang pertama silakan ke Pak Haji Muhammad Saleh ya. Ya, mohon dihubungi Pak Haji Muhammad Saleh, tepuk tangan maksudnya ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Saya berterima kasih kepada keempat pembicara ini, bapak-bapak yang
hebat-hebat ini. Saya memberikan apresiasi yang paling bagus kepada tempat acara ini, khususnya kepada KPK. Saya melihat bahwa apa yang disampaikan sama Bapak ini adalah ini kondisi termasuk kondisi yang ada di NTB terkait dengan pilkada. Bahkan apa yang Bapak sampaikan ini adalah masuk akal. Sekarang di masyarakat kalau ada calon, maaf Bapak, ada ini calon penuh, ada calon bupati. Kalau Bapak mau dipilih oleh saya berapa? 100.000, 50.000. Dan ini sekarang yang paling tampak. Apa yang akan dilakukan sama Bawaslu supaya pilkada bersih dan bermartabat? Dan ini sudah hampir semua seakan-akan masyarakat sudah tahu dan menghalalkan namanya korupsi. Kami juga bingung yang dari benar ini, tidak usah korupsi. Tapi masyarakat seakan-akan digolongkan yang namanya korupsi. 50.000, 100.000, bahkan ada yang namanya serangan pajak. Apa yang Bapak sampaikan tadi memang benar. Cuma bawahnya seperti kami kuliah sehingga kami tidak terpantau. Ini Pak Bawasan ini mestinya powerpoint tapi powerpoint yang disampaikan. Mohon maaf ke depan ya pakai powerpoint supaya kami cepat tanggap. Ini kondisi yang ada di masyarakat termasuk cara-cara yang dikasih sehingga akan mengarah kepada korupsi. Ada yang memberikan bantuan sekian, ada yang memberikan bantuan sekian, mestinya ada aturan yang tegas baik dari KPU maupun dari Bawaslu supaya masyarakat ini bisa diberikan pemahaman bahwa untuk memilih pemimpin yang bermartabat tidak perlu menggunakan uang ansih, tapi memberikan pendekatan yang lebih responsif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ke MK. Ini hakim MK juga kena korupsi, kemudian beberapa hakim. Nah, yang menjadi materialis ban, yang menjadi pertanyaan saya, hakim yang menyidangkan juga menghukumnya sangat tanggung menghukum sekarang. 2 tahun, 3 tahun hakim MK juga hanya, kenapa tidak ada hukuman mati? Jadi kalau umpamanya ada hukuman mati, hukuman mati. Kalau di Indonesia ini hukuman kalau korupsi tanggung, mohon maaf Ibu Basaria dari KPK, mohon maaf. Jadi perlu ada aturan yang memberikan efek yang jera lagi, bila perlu menyusah dia dikubur. Nah ini kan asal uang rakyat termasuk waktu kami negeri. Kemudian yang dari KPK, dari KPK juga saya belum gerget. Ini perlu ada sangat mungkin ya ditambah mungkin anggota KPK ke depan. Ini sekarang anggota dewan kan sudah mulai seperti polisi, jadi polisi yang MD3 ini kan, ini sudah hampir-hampir sambil tidak sadar. Nah ini perlu ada keterlibatan kita semua. Nah KPK harus mulai berangkat hari ini, mulai betul-betul tumbuh giginya, tidak saja di kantor KPK tapi di tempat lain. Saya orang-orang kampung kita semua di republik ini mengenal yang namanya KPK. Inilah benteng hukum yang terakhir kita. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Yan yang pasti. Ya, dari perwakilan advokat ya, pengacara dari Pradi, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Moderator, terima kasih kepada Pak Rektor, terima kasih kepada seluruh dosen dan mahasiswa yang luar biasa banyak ini. Saya mengatakan, mungkin saya tidak bertanya, tapi hanya memberikan dukungan atau support pada
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Yang ingin saya sampaikan, saya tegaskan sebagai salah satu masyarakat Nusa Tenggara Barat, kami sangat mendukung dan mencintai KPK. Dan saya tegaskan, kami masyarakat Indonesia sama sekali tidak mendukung wakil kami yang ada di DPR yang menyatakan KPK adalah fiksi, yang berupaya melumpuhkan KPK. Kami semua masyarakat di NTB begitu mencintai KPK. Satu pertanyaan, mungkin pertanyaan cukup simpel. Ini untuk Bawaslu. Saya ingin tanya pada Bawaslu, Anda sebagai komisioner ke Bawaslu, tentunya sebelum menjadi anggota Bawaslu, melihat permasalahan-permasalahan pilkada, kemudian mungkin ada dugaan politik uang atau apa. Nah, yang ingin saya tanya, sekarang Anda sudah menjadi komisioner Bawaslu, apa saja kinerja Bawaslu dan sudah berapa banyak penegakan terhadap pelanggaran pilkada? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Airel, ya, silahkan. Ini salah satu tim sukses pasangan calon. Ya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dari pernyataan dari kondisi yang buruk, semoga kita bisa berdoa. Saya ada tiga yang ingin sampaikan, pernyataan, pertanyaan, dan tabayun, klarifikasi. Saya dari awal, tabayun Pak Laudin, kami ingin mengklarifikasi terkait dengan slide tayangan tadi yang Bapak sampaikan bagus, cuman belum cukup dan belum lengkap. Belum lengkapnya apa? Karena tidak ada partai-partai politik yang ditampilkan. Dan kita tahu banyak sekali, semua partai, ketua-ketua partai politik terkena korupsi saja ditampilkan supaya masyarakat tahu kebobrokan partai politik dan memilih independen. Itu satu. Klarifikasi kedua, saya kemarin 2 minggu yang kemarin bertemu dengan ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Ibu Hajah Baik Ismiul Faedah. Beliau mengatakan apa yang disampaikan oleh Abang tadi, Huayra juga, tadi kita rawat. Sehingga KPK itu membuka perwakilan di NTB. Benar tak ada perwakilan kantor di mana? Karena masyarakat banyak yang memperpotong untuk perwakilan KPK. Ini klarifikasi yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa Bapak tak berani mengatakan tadi di slide tadi ada sepotong dan ada sepotong? Yang tadi itu, ada dua slide itu. Kalau saya tersalah, ada tambang yang dimon di Sumatera Barat dan ada sepotong. Itu kalau sepotong itu tampak latihan yang mereka lakukan demi untuk memakan sehari-harinya. Karena ketika ada pekerjaan di NTB, sehingga kita berbuat seperti itu. Tapi kalau di dimon, karena kerakusan, karena mau merampas harta NTB, sehingga melakukan nyumon. Nah ini Pak yang perlu klarifikasi. Terus yang MK, saya minta klarifikasi juga, kapan mau dibentuk peradilan khusus? Sejak 2004 sama kemarin kita pemilu, saya juga penyelenggara pemilu dulu, sampai hari ini belum terbentuk peradilan khusus yang mengenai sengketa. Padahal di krisis undang-undang itu dilakukan dengan penuh, tapi betul-betul masuk MK lagi. Kapan kira-kira Bapak? Terbentuknya peradilan khusus. Bawaslu dan KPU NTB, saudara saya Pak Saudi Sugut dan Pak Bonet, ingin dua hal yang saya sampaikan. Kalau Anda berdua mewakili NTB ini penyelenggara, tidak melanggar ayat suci atau ayat suci atau konstitusi atau regulasi, insya Allah pemilu kada NTB ini bisa bersih dan bernabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang dari partai politik, ya, karena ini tim dari partai politik, ya, jadi mungkin ada yang ingin menanggapi. Baik, sementara ke adik-adik mahasiswa dulu, ya, yang di sebelah kiri di baik, ya. Ya, tolong adik mahasiswa sebutkan nama dan fakultasnya, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Novi Laini Wardani dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi begini, terima kasih atas kesempatan hari ini. Ini pertanyaannya seputar pengetahuan mahasiswa saja, karena saya sebenarnya mahasiswa baru di Universitas Mataram. Karena ini pembahasannya tentang pemilihan kepala daerah. Menurut pengetahuan saya, ada beberapa syarat untuk kita bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin dalam kepala daerah. Salah satunya itu ada tentang usia, batas maksimal usia seorang pemimpin. Nah, yang sepengetahuan saya, batas usia minimal kita mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu sekitar 30 tahun. Nah, sedangkan yang saya di sini, saya belum mengetahui tentang batas maksimal, apakah ada batas maksimal kita mencalonkan diri sebagai kepala daerah, apakah 70 tahun, 69 tahun, karena ada beberapa yang saya lihat dari calon gubernur kita saat ini, ada yang usianya kurang lebih itu sudah melebihi 60 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Silakan kemudian di belakang sebentar. Ya, katakan ya turun ya di. Ya, silakan sambil berdiri ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Apriyanti dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama kepada Bapak Manahan, terkait dengan penetapan ambang batas pengaturan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan the guardian of Konstitusi maupun the sole interpretation of Konstitusi, maka di sini kembali lagi saya pertanyakan, apakah dengan penetapan ambang batas pengaduan sengketa hasil pemilihan kepala daerah tersebut menjadi syarat yang mutlak? Ketika iya, apakah hal tersebut tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, baik itu keadilan substantif maupun keadilan prosedural? Yang kedua, saya ingin menanyakan kepada Bapak Kaudi. Ini pertanyaan yang sudah sangat-sangat saya penasaran dari November 2017 lalu, bahwa mengenai korupsi ini sudah tersusun secara sistematis dan mengakar, sebagaimana yang Bapak jelaskan, bahwa ketika Bapak menunjukkan testimoni-testimoni tadi, bahwa orang yang korupsi itu orang-orang yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, Rolan Edgar mengatakan bahwa kekuasaan ini cenderung untuk korup. Maka, bagaimana penindakan yang lebih tegas dan jelas daripada KPK agar dapat menyentuh daripada ranah-ranah orang-orang yang tersebut karena memiliki kekuasaan yang sangat besar, contohnya EKTP dan lain sebagainya, karena memiliki sesuatu yang sangat susah sekali untuk disentuh, sebagaimana contoh money politik yang dijelaskan oleh dari pihak Bawaslu tadi. Kemudian apakah terkait dengan hak angket DPR terhadap KPK, apakah hal tersebut sejauh mana mengganggu kinerja daripada KPK? Apakah sesuai dengan anggapan di dalam masyarakat yang menimbulkan pro kontra masyarakat, hak DPR dapat melemahkan KPK? Oleh karena itu, kami yang berada dalam ruangan ini ingin menanyakan secara langsung kepada KPK, sejauh mana hak angket DPR tersebut mengganggu kinerja KPK, atau justru malah memperkuat KPK? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kanan ada satu lagi. Belakangan saya berikan kesempatan sempat tadi ya, yang kiri sudah banyak sekali. Baik, satu yang sebelah kanan ya. Ya. Oke, yang di depan dulu ya, nanti selisih ya. Yang di depan kasih perwakilan BEM ya. Satu yang di depan. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berdiri supaya dilihat sama yang lain. Nah, ya, silakan. Nama saya Arif, Muhammad Arif, biasa dipanggil Arif. Saya dari Fakultas Hukum Tangerang. Pertama, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, saya apresiasi atas terselenggaranya seminar nasional mengenai pemilihan kepala daerah yang bersih dan berpertabat. Dari beberapa penyampaian yang disampaikan oleh beberapa narasumber,
Pertama saya menarik tentang beberapa kendala atau kasus yang dihadapkan ke masyarakat, terutama di lembaga pengadilan. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pengawal ideologi negara, ada beberapa kasus termasuk dalam hal ini 2017 kemarin pernah dikawal oleh Mahkamah Konstitusi dan diadili, ya, terutama pilkada serentak di tahun 2017 gelombang kedua. Kasus itu sampai saat itu belum terbukti terselesaikan, termasuk ada kasus pilkada serentak yang diajukan di Jayapura. Nah, itu klarifikasi dari kita sendiri seperti apa. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan pada lembaga negara, ada dua lembaga negara yang penting pada kesempatan ini, ada KPK, ada Mahkamah Konstitusi, perwakilan Mahkamah Konstitusi. KPK sebagai lembaga penegakan hukum, jadi lebih mencerminkan taring penegakannya, artinya untuk mengawasi, ya, segala sesuatu yang terjadi atau penindakan KPK terhadap korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Terutama KPK sudah melampaui batas, artinya yang muta menjadi kewenangan KPK itu sudah keluar dari kewenangan KPK. Itu yang perlu saya klarifikasi, Bapak Bapak Laudit. Jadi ada beberapa yang keluar dari jalur kewenangan KPK itu. Kemudian yang ketiga, saya ingin tanya kepada Bawaslu kemudian KPK. Jadi di NTB misalnya, kalau kita mau mengunjungi pemilihan kepala daerah yang bersih dan bermartabat, saya pikir selama ini ataupun selama kasus yang berlangsung di NTB, apalagi NTB itu masuk nomor kedua yang paling rawan, kira-kira langkah Bawaslu atau KPU ke depan sebagai penyelenggara dan penindakan, ya, pengawasan pemilu NTB ke depan seperti apa? Artinya garis desain Bawaslu dan KPU itu seperti apa? Kira-kira seperti itu. Saya tidak panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati empat pembicara dari depan, yang saya hormati para hadirin sekalian yang mendapatkan pilihan daripada siang ini. Sebutkan nama. Oke, perkenalkan, nama saya Fauzan Abdullah. Saya semester 2 dari Hubungan Internasional Universitas Mataram. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi di tengah panasnya kontestasi politik pada pilkada serentak di tahun ini, jadi ada beberapa problem yang saya lihat. Jadi ada beberapa problem atau kata lain permainan baru. Jadi kalau kata anak zaman sekarang lah, permainan zaman now. Di permainan zaman now ini yaitu permainan di medsos. Di medsos pernah saya lihat kemarin, saya nonton di Indonesia Lawyers Club tentang kiranya masalah Muslim Cyber Army MCA. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak yang berwenang, bagaimana menyikapi masalah informasi-informasi atau provokatif yang disebarkan oleh kelompok-kelompok Muslim Cyber Army ini. Kemudian yang kedua, karena provokatif isu-isu yang disebarkan oleh kelompok Muslim Cyber Army ini itu sangat mempengaruhi kontestasi keberlangsungan pilkada serentak di tahun ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pihak yang berwenang untuk menyikapi masalah ini. Jadi kemudian terakhir saya ingin bertanyakan ke Bawaslu atau pihak yang berwenang, di bagaimana jika ketika bakal calon dia mengunjungi beberapa wilayah, kemudian dia istilahnya mengumpamakan diri bahwa dia ini akan melakukan bakal calon kepala daerah. Jadi ketika dia melakukan kampanye dan mengunjungi beberapa wilayah, kemudian dia memberikan beberapa sumbangan, sumbangan uang dan segala macam. Kemudian saya ingin bertanya, apakah kegiatan yang dilakukan bakal calon ini
apakah merupakan suatu money politik yang salah ataukah money politik yang bisa dipidanakan. Mungkin sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kesempatan pertama, silakan Pak Laudi untuk menanggapi terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan yang kedua Pak tadi support kepada KPK. Terima kasih banyak Pak. Termasuk juga support di Pak Haji Saleh. Kami selalu berusaha untuk bekerja dan saya ingin sampaikan di sini bahwa KPK itu sudah lama hilang sebenarnya kalau tidak ada dukungan masyarakat. Benaran. Jadi satu-satunya kekuatan dari KPK itu adalah dukungan dari masyarakat. Bisa tanya kepada beliau, saya pikir undang-undang yang paling banyak di judicial review itu adalah undang-undang KPK. Banyak sekali, karena memang mereka tidak suka KPK itu ada. Tapi terima kasih juga kepada MK, berapa keputusan yang tentang judicial review yang di KPK itu banyakkan yang memperkuat KPK. Walaupun ada satu dua yang kami anggap, tapi kami patuh pada keputusan itu. Seperti itu. Tapi kami terima kasih kepada KPK atas penguatan KPK itu. Paling banyak. Dan karena itu ketika saya hadir di sini, sebenarnya salah satu tujuan saya untuk berterima kasih kepada teman-teman di Universitas Semarang dan masyarakat MPB yang berikut adalah dari Pak Ainil Anwar. Saya disuruh untuk menyebut kurang jelas katanya partai politik. Mohon maaf saya tidak bisa Pak. Karena apa? Ya itu saya tulis semua partai politik yang harus kita perbaiki secara klip. Secara kebanyakan partai politiknya kita sudah melakukan kajian partai politik dan beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh partai politik. Satu, tentang pendanaan partai politik itu nggak jelas dari mana uangnya dipakai, siapa saja tidak jelas. Bahkan ada beberapa sumbangan yang diteliti dan saya pikir Bawaslu dan KPU juga tahu. Setelah diteliti ini misalnya sumbangan dari, mohon maaf, dari Lawani Syarif. Tetapi dicek alamatnya ternyata kuburan. Ada banyak seperti itu. Banyak sekali. Dari mana uangnya, dipakai untuk apa saja, ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Yang kedua adalah sistem kaderisasi yang tidak jalan. Tiba-tiba tidak pernah berpartai politik, langsung karena dia punya uang mendapatkan dukungan dari partai politik A, B, B. Bahkan pernah di kampung saya, yang bupatinya sekarang masuk penjara itu, yang mohon maaf ikut menyuap Pak Hakim Muhtar, ya benar itu, karena lawannya tong kosong, benar-benar otak kosong seperti itu. Dia bisa mengamankan seluruh partai politik. Ya ini apa ini? Ada negara Republik Indonesia kita ini yang ada begitu? Tidak ada di negara lain yang lawan kotak kosong itu. Bagi yang pernah belajar ilmu negara, hukum tata negara, hukum berbisnis negara, ilmu politik, aneh itu kalau bilang, ya kemarin saya dari Bali ke sini. Saya menjadi tuan rumah dari Economic Crime Agency Network, EK, beberapa negara gitu. Terus salah satu yang kita omongin itu adalah tentang ada tanggung jawab pidana korporasi, tetapi dibunyikan partai politik lah. Karena hampir semua korporasi itu ya biasanya ada hubungannya dengan partai politik. Saya bilang ada pemilihan, lawannya tidak ada. Ya kenapa nggak kembali ke sistem kerajaan ya? Apakah seperti ini kan? Menganeh itu. Indonesia yang bisa. Mungkin kita perlu fatwa dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah apakah
KPK mau membuka perwakilan di IPB. Kami insya Allah akan membuka tahun ini itu 9 perwakilan regional. Tempatnya lagi dipikirin, apakah di NTB atau apa, tapi akan ada 9. Supaya jangan kecewa, akan ada perwakilan tapi kantornya gak kelihatan. Gitu aja. Nah, akan ada kantor kapital perwakilan regional Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT. Tidak. Ini moving office. Kantornya bergerak. Fungsinya untuk pencegahan. Bukan untuk penindakan. Penindakan masih kita koordinir dari Jakarta. Yang berikutnya adalah soal tambang. Sebenarnya kalau saya tulis semua tambangnya banyak, tetapi itu perlu saya memberikan contoh, ada tambang rakyat, ada tambang korporasi yang besar. Dan dua-duanya menurut penilaian kajian kami tidak membeli. Ya, walaupun itu adalah untuk makan sehari-hari. Itu tidak boleh juga tambang sembarangan. Dan aparat penegak hukum dan pemerintah tidak boleh membiarkan kesehatan. Karena dia merusak. Mereka pakai apa? Pakai merkuri. Mereka pakai apa? Cyanida. Akhirnya merusak semua. Jadi sebenarnya itu, jangan kita biarkan. Tetapi kalau seandainya mereka dan ini catatan penting. Sebenarnya kelihatannya itu tambang rakyat. Tapi ada orang-orang di belakang juga. Sayang karena kita nggak punya kewenangan untuk itu. Yang berikutnya adalah dari mahasiswa Fakultas Hukum, terima kasih, pasti dosennya bagus nih sampai mahasiswanya pintar seperti ini. Terima kasih. Penindakan yang tegas. Ya, kita ingin berupaya penindakan yang lebih tegas. Cuma kalau sampai hukuman mati, itu undang-undang tipikor itu ya syaratnya sekurang-kurangnya dua. Satu, dia mengkorupsi uang misalnya bencana alam. Ini untuk uang yang seharusnya untuk menangani bencana alam, tapi masih sempat juga dia korupsi. Itu bisa itu. Yang kedua adalah dia mengulang perbuatannya. Dia sudah tindak pidana korupsi, dia mengulang lagi, itu bisa hukuman mati. Tapi ini catatan khusus. Tapi pernahkah narapidana terpidana korupsi terpilih lagi sebagai bupati? Pernah. Yang baru siapa ini? Seperti itu. Ada seperti itu. Jadi ketegasan itu perlu, tetapi ya sebelum undang-undangnya. Wah, saya tak bisa lagi tadi. Yang berikutnya tadi soal angket. Apakah memperkuat atau memperlemah? Jawabnya sedang-sedang saja. Bahwa KPK pernah repot menghadapi angket sehingga banyak berita-berita simpang siur yang ada di masyarakat. Kami susah, untuk saya susah. Bahkan saya mau diusir oleh salah seorang anggota Komisi 3 dari ruang apa itu, Komisi 3. Sebenarnya tidak apa-apa, mau keluar dari ruang ini tidak apa-apa. Keluar dari KPK bisa ke Kundram, ngajar dikit-dikit. Tidak apa-apa. Hidup ini biasa saja. Dan hidup saya lebih, yang dulu lebih nikmat dari hidup yang sekarang. Itu catatan. Jadi kita akan coba, dan terakhir dari Arif, KPK sudah keluar dari jalur gerakannya. Ini saya perlu klarifikasi nih, Arif. Tugas dan fungsi KPK itu ada 5. 1, koordinasi. 2, supervisi. 3, monitoring. 4, pencegahan. Yang 5, penindakan. Saya datang hari ini, sebenarnya apa itu? Ya, karena ini untuk pendidikan masyarakat, kita
kita anggap sebagai pencegahan. Mana yang keluar? Kalau KPK yang keluar dari fungsi yang lima itu bisa dan beritahu ke saya. Kalau misalnya mau diklarifikasi sekarang supaya boleh juga. Atau setelah ini ketemu saya, kita obrolin. Nah, apakah betul keluar dari RR-nya atau tidak. Dan yang terakhir, Ketua Fauzan ini dari MCA laporin ke polisi. Jangan ke kami-kami, ini ada hubungannya. Terima kasih. Ya baik pemirsa, saat ini saya kembali bersama dengan beberapa narasumber atau beberapa peserta dari seminar nasional ini. Nah, dengan Mbak siapa ini di samping saya? Niken. Dengan Mbak Niken, dan di sebelah kanan saya ada Mbak Nurul. Ada Mbak Nurul. Nah, jadi saya pertama nanya ke Mbak Niken dulu ya. Oke. Mbak Niken nih, saya penasaran banget nih. Mbak ini sebagai mahasiswi dari Fakultas Hukum. Nah, pas banget ya melihat materi yang sudah disampaikan oleh narasumber tadi nih. Bagaimana pandangan Anda sebagai mahasiswi terhadap fenomena money politik atau politik uang? Tadi kan sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU bahwa money politik ini merupakan perbuatan yang sudah lumrah di masyarakat. Tapi saya rasa itu tetap saja menyimpang dari asas pemilu kada, yaitu asas luber dan jurdil. Jadi tetap saja perbuatan money politik ini adalah perbuatan yang tidak bersih untuk pemilihan kepemimpinan. Terima kasih. Berarti Anda sangat tidak mendukung money politik ini sendiri ya berarti ya? Ya sangat tidak mendukung karena tadi itu menyimpang sekali dari asas luber dan jurdil. Terima kasih banyak Mbak Niken. Ya, nah saya beralih ke narasumber di sebelah kanan saya, ini Mbak Nurul ya. Mbak Nurul, jadi di sini tadi saya melihat Mbak Nurul udah bertanya kepada beberapa narasumber di depan. Saya penasaran bagaimana menurut Mbak Nurul nih narasumber kita di depan ini. Menurut saya, mengapa saya bertanya tadi? Karena saya melihat bahwa di sini lebih netral kedudukannya daripada narasumber, karena ada dari MK, kemudian ada dari KPU, ada dari Bawaslu, dan ada dari KPK itu sendiri, yang tentunya pertanyaan-pertanyaan saya merupakan pertanyaan yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, yang tentunya nanti diharapkan dari jawaban-jawaban dari narasumber ini akan dapat menyelesaikan permasalahan kontroversi di tengah masyarakat. Baik, seperti itu. Nah, lalu muncul lagi pertanyaan saya nih, pandangan Mbak Nurul nih terhadap pilkada kita sekarang nih ya, tentu saja kita tahu pilkada kita sekarang ini merupakan pilkada yang sangat panas ya, sangat panas. Nah ini menurut Mbak Nurul nih seperti apa? Ya karena sekarang itu sedang tentang mahar politik, yang dimana mahar politik banyak mengasumsikan sebagai kos politik, padahal sebenarnya termasuk dalam money politik. Inilah yang dijelaskan oleh beberapa narasumber kita di depan. Oleh karena itu perlu ada pemahaman dan sinergi antara beberapa lembaga negara, kemudian kesadaran daripada masyarakat, jangan sampai suaranya mau dibayar dengan harga senilai 50 sampai dengan 100 ribu untuk 5 tahun ke depan. Karena perlu kita ketahui money politik itu adalah bagaimana caranya nanti ketika pemimpin itu sudah menduduki jabatannya, maka dia akan berpikir bagaimana caranya untuk mengembalikan modalnya. Jadi harapannya Mbak nih untuk acara ini berlangsung setiap rutin atau bagaimana? Menurut saya ini perlu dan sangat, walaupun tidak setiap saat dilaksanakan di Universitas Mataram, tapi bisa dilaksanakan di kampus-kampus lain maupun di masyarakat. Karena untuk penyadaran dari masyarakat itu perlu dipupuk, tidak bisa begitu saja Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Nurul dan Mbak Niken, terima kasih banyak atas waktunya. Nah baik pemirsa, saya kembalikan lagi ke acara Disnatalis Fakultas Hukum UNRAM yang ke-51. Agar apa kita mungkin itu bisa mengakses. Kalau ini bukan sebagai ketidakwajaran dalam pengadaan kampanye, jelas sanksinya adalah setiap pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye dengan benar, satu, dia bisa dipidana, dua, dia bisa dinyatakan diskualifikasi. Ini bagian-bagian dari dasar progres dan seluruhnya dengan masyarakat. Nah, yang ketiga kemudian adalah masyarakat kita. Masyarakat kita ini, lagi-lagi saya mengatakan, tidak ada uang, tidak ada suara. Tidak dulu kita sebut, tidak ada uang, abang ditendang. Sekarang tidak ada uang, tidak ada suara. Bahkan kami menemukan pada satu dusun
itu yang namanya C6 itu dipegang oleh satu orang. Ini ada teman-teman di kami. Ya. Seluruh C6 pemilih yang akan satu kampung itu hanya dipegang oleh satu orang dan itu ditransaksikan. Satu C6 sama dengan 100.000. Ngerti, bahkan pilkada tahun 2005 ini menghadap Pak MK ya, dan Pak Laut, secara budaya ini sudah sangat mengerikan soal manipulasi. Kasus itu ada tim yang membayar orang lain untuk mengaku diberikan uang oleh calon lain. Keinginan seseorang untuk menang menjadi atau di dalam satu event pilkada itu betul-betul dari itu. Maka kami mendorong sebetulnya ada dua hal. Kita ikat di hulunya dan kita selesaikan di hilirnya. Yang hulu ini kami berharap kemudian kepada teman-teman di KPK, Bawaslu, RI sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman. Bagaimana kemudian bisa dikendalikan, termasuk kemudian dengan PPATK agar seluruh aliran transaksi uang di satu wilayah itu bisa terdeteksi. Tapi calon juga pinter, dia tahu bahwa rekening itu akan dibawanya pakai kalung, bukan pakai koper. Pakai karung, kan? Jadi kembali ke dulu, tidak ada transaksi perbankan, tetapi transaksi. Nah, di bawah kemudian kita bangun kesadaran masyarakat. Tanggal 4 Februari kemarin, kami dari Bawaslu di seluruh Indonesia mendeklik untuk melawan uang dan politisasi SARA. Saya katakan bahwa politik uang itu jahat, itu jahat, bukan pelanggaran. Jadi politik uang itu harus kita nyatakan sebagai sebuah kejahatan, karena itu yang ternyata menjadi sumber dari korupsinya dan seterusnya. Walaupun kemudian mohon maaf, saya juga tidak percaya 100% bahwa besarnya biaya pilkada itu menjadi sebab banyaknya korupsi bagi calon terpilih dan seterusnya. Kan? KPU sudah membatasi jumlah dana kampanye, bahkan negara memfasilitasi. Terus dana-dana yang dianggap besar mau digunakan untuk apa? Untuk kampanye, KPU sudah fasilitasi kampanye. Negara sudah memberikan anggaran untuk kampanye. Nah, terus uang itu dibawa kemana? Ya Allah wa'alaikum sawab. Nah, jadi pendekatan itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang berikutnya sebetulnya adalah saya tertarik apa yang dikatakan oleh disampaikan sama Pak Lawan. Hidup ini biasa saja. Kenapa nggak kemudian kita anggap pemilu itu juga biasa saja. Hidup saja yang begitu besar, kita anggap biasa saja. Masa pemilu dan pilkada itu kita anggap menjadi tidak biasa saja. Ya biasa saja. Itu peristiwa reguler, tidak cuma peristiwa negara demokrasi. 5 tahun juga kita kalah menang, itu menjadi biasa. Yang tidak menjadi biasa memang adalah keinginan orang dan yang memenang kontestasi. Nah, salah satu memang kemudian yang menyebabkan NTB menjadi potensi rawan tadi, kecenderungan masyarakat kita yang memang lebih cenderung untuk menerima. Budaya permisifnya sangat luar biasa. Karena apa pun arah KPM, main. Tidak peduli lagi. Ini menjadi pekerjaan yang sangat berat. Tetapi mari kita yakini bahwa kita bisa menyelesaikan apa dengan satu jabatan
bahwa kita bergerak secara bersama-sama. Tapi kalau hanya sendiri atau sebagian dari kita, yakin tidak bisa kita selesaikan. Oleh karena itu, mulai dari tahun 2015, sebenarnya Bawaslu keliling seluruh wilayah NTB ini, termasuk ke sekolah, untuk memberikan informasi, pendidikan, sosialisasi terkait dengan bagaimana bahayanya menitip uang. Pertanyaan sederhana adalah, kalau bagaimana harusnya kita bayangkan bahwa uang yang diterima oleh masyarakat kita sebagai bentuk politik uang itu hasil kejahatan, hasil berjual narkoba, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya yang kemudian ingin saya sampaikan, mari coba kita uji sebetulnya adalah relasi antara pengusaha dan penguasa itu. Pengusaha itu dalam teori ekonominya itu selalu dia mencari keuntungan. Dan sektornya itu kencang. Kalau kemudian dia memberikan sesuatu, apa maksudnya? Kalau dia menyumbang sesuatu, apa maksudnya? Karena apa? Ini dalam pengertian money politik yang lebih besar. Nanti seluruh kebijakan apa yang punya. Memang makanya kalau mengutip pendapat Mario Dengu itu, jabatan yang paling tinggi itu adalah jabatan penasehat. Dia bisa nasihati semua. Itu jabatan yang paling tinggi. Kan? Nah, oleh karena itu sekali lagi, kami dan kesempatan ini sangat berharap seluruh kita, seluruh bagian dari masyarakat ITB khususnya, itu mari kita bergerak bersama. Mendeklir politik uang itu adalah kejahatan. Politisasi SARA itu adalah kejahatan. Sehingga mulai dari situ, budaya berisik terhadap money politik, pelaku-pelaku korup di masyarakat itu bisa dirubah. Ternyata itu perbuatan yang tidak baik. Bahkan Majelis Ulama sudah menyatakan money politik itu haram. Nah, jadi itu beberapa yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya katakan adalah saya ingin bertanya kepada para akademisi terutama kepada KPK, mungkin enggak pendekatan hukum money politik itu kita menggunakan sistem crime control dari kemarin. Mungkin enggak? Karena daya usaha yang sangat luar biasa. Yang selama ini kan selalu saya tidak pernah terima, selesai. Kalau saya sering dipersalahkan, tidak. Ambil dulu orangnya, nanti perkara bagaimana membuktikan nanti belakangnya. Nah itu mungkin enggak? Saya bertanya kepada seluruh akademisi, termasuk juga kepada KPK dan Mahkamah Konstitusi, mungkin tidak kita menggunakan pendekatan itu di dalam penegakan hukum terhadap money politik. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelihatannya KPK tidak seksi, banyak pembicaraan hukum yang menjadi sorotan terutama oleh KPK dan oleh Bawaslu. Tetapi secara substansi saya bisa menangkap bahwa ada keinginan kita untuk membersihkan proses pilkada ini baik di penyelenggara maupun di peserta dan perilaku pemilih kita. Kalau saya merefleksi beberapa tahun yang lama, yang dulu, memang ada tuduhan dan memang banyak dibuktikan bahwa penyelenggara pemilu melakukan kecurangan, melakukan transaksi. Sehingga di awal-awal DKPP ini dibentuk banyak sekali korbannya. Tetapi alhamdulillah pergeseran itu sudah mulai positif di penyelenggara pemilu. Cuman kita punya catatan buruk kemarin ketika Garut ada KPU dan ada Bawaslu-nya
ya ini menjadi tamparan di tengah KPU sebagai penyelenggara pemilu telah membuka diri terhadap akses publik agar dia bisa dikontrol. Nah, kemarin dua KPU menyampaikan penyelenggara pemilu terlalu berani, terlalu nekat, terlalu bodoh. Penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya kalau masih bermain soal kecurangan, soal manipulasi suara dan lain sebagainya. Karena sistem ini sudah dibentuk, sistem ini sudah dibuat sedemikian baik untuk melindungi penyelenggara pemilu agar dia on track dalam melakukan pekerjaan pada teknisnya. Jadi kalau misalnya masih ada tuduhan, ada manipulasi di kecamatan, ada manipulasi di kabupaten, saya kira ini menjadi agak unik sekarang. Karena kami punya sistem informasi situ, di mana pada hari yang sama atau dua hari berikutnya, kita sudah tahu hasil pemilu di TPS. Seluruh hasil pemilu di TPS kita tahu. Jadi kalau mau main-main nekat, itu masuk perangkap. Karena kita punya jejak digital semuanya. Ketika semuanya sudah di-upload, scan C sampai TPS, maka saya menjadi bingung ketika masih ada tuduhan kecurangan, masih ada tuduhan manipulasi suara dan lain sebagainya. Ini sudah dimulai oleh KPU dari tahun 2015, lagi 2015. Nah, di Pilgub DKI kemarin hanya butuh satu hari, itu sudah diketahui hasil real. Dan ini hampir sama dengan Pilkon. Ya, artinya ini membuktikan bahwa dari sisi penyelenggara pemilu sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tentu kami berharap juga dari sisi peserta pemilu dan masyarakat yang menjadi pemilih ini juga harus diperbaiki secara bersama-sama. Kalau institusi-institusi ini sudah baik, maka insya Allah kita bisa melahirkan pemimpin yang relatif baik. Dan saya sepakat kalau KPK bukan tersangka calon kepala daerah, kami sebagai penyelenggara pemilu juga, ini orang sudah dibiayai negara, kampanyenya dibiayai, balihonya diberikan, kemudian APK dipersiapkan, bahan kampanye kita sebarkan, kita bagikan, kok masih seperti itu? Sudah dia menerima konsekuensi lah. Kalau KPK mengumumkan sebagai tersangka, ya kami dari KPU tidak ada masalah. Tinggal kembali lagi apakah rakyat mau memilih peserta yang tersangka atau tidak, yang kita kembalikan ke pemilih. Kemudian dari adik mahasiswa dari KPI, apakah pengaturan maksimal umur? Ya, tidak. Memang tidak ada pengaturan maksimal umur, hanya ada minimum. Kalau bupati 25, kalau gubernur 30. Nah, soal ada yang muda, ada yang setengah tua, dan ada yang tua, saya kira itu kita kembalikan publik. Apakah dia bagaimana produktivitas umur ini, apakah ini saya kira ini menjadi pilihan pemilih untuk bisa mengambil posisi, apakah mendukung yang mana, itu tergantung kepada pemilih sendiri. Karena sekali lagi KPU hanya menyediakan menu, ini loh calonnya, ini loh umurnya, ini loh kemampuannya, ini loh kapasitasnya, difasilitasi dengan debat, ya silakan masyarakat apakah memilih yang seperti apa, itu kita kembalikan ke masyarakat memilih. Prinsipnya kita menyediakan menu yang lengkap lah, ada calon perseorangan, ada dari partai politik, ya silakan masyarakat yang memilih mau milihnya seperti apa, itu sangat tergantung dari pilihan dan kemampuan kita untuk memilih pemimpin kita harapkan. Karena 5 tahun ini kalau tergadaikan kepada orang yang tidak berintegritas, tidak punya kapasitas, maka ini terlalu riskan nasib 5,6 juta penduduk NTB akan kita serahkan kepada calon pemimpin. Jadi kalau tidak memilih, kalau tidak meneliti, kalau tidak memeriksa calon ini, maka itu kesalahan yang luar biasa. Kami dari KPU akan mendorong terus agar lihatlah calon ini dari sisi kapasitasnya, dari sisi visinya, programnya seperti apa, dan dia membawa kemana. Nanti kita akan lihat di kemampuan dia untuk berdebat di dua kali yang kami sediakan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan.
silakan pada Pak Dr. Menahan. Baik, terima kasih. Pertama tadi pertanyaan dari Bapak Haji Muhammad Saleh, betul ya Pak ya, mengenai soal Hakim MK, dilemanya Hakim MK kok bisa terjerumus menjadi koruptor. Memang ini sangat menyesakkan sekali bagi saya pribadi, juga bagi lembaga. Apalagi tadi sudah ditayangkan oleh Pak Taude, adanya Pak Hakim Mokhtar yang berada di pusaran beberapa pejabat daerah ataupun yang ada hubungannya dengan pilkada, itu juga sangat menyesatkan saya pribadi dan juga teman-teman. Tetapi itulah namanya khususnya pejabat di peradilan itu. Saya sudah berpengalaman 30 tahun sebagai hakim di peradilan umum. Ada yang selalu mengikuti hakim ini, baik di rumah, baik di pekerjaan, ya, baik dia di luar. Selalu ada tiga tak yang selalu mengintip dia itu, yaitu harta. Nah itu tadi, sogok menyogok, selalu diikuti itu, baik di lapangan golf, baik di restoran, baik di tempat kita bersosial dengan teman, itu selalu mengikuti itu. Kemudian yang kedua, tayang kedua itu harta. Diiming-iming kita, kalau kau nanti bisa begini, kalau majelis bapak nanti bisa begini, bapak akan jadi ketua pengadilan di sana, kau nanti akan jadi hakim tinggi di sana. Yang terakhir itu yang paling apa namanya itu mujarab, yaitu wanita. Harta, tahta, dan wanita, itulah yang selalu mencekokin seseorang hakim ya, yang melakukan tugasnya. Nah, kalau memang seseorang ini integritas moralnya rendah, nah ini hanyut lain. Tetapi juga ada karena kesilapan, atau karena dia merasa, ah, tidak apa-apa lah, sekalinya aja kok, tidak akan ketahuan. Nah, ada juga itu, jadi anggap remeh. Nah, demikian juga lah teman kita yang sekarang berada di Sukamiskin. Tadinya dia bukan Sukamiskin yang dia mau, suka kaya. Ya, suka kaya, karena itu tadi. Hati-hati kita, undang-undang tindak pidana korupsi, janji saja, janji belum realisasi, itu kena. Kalau dia janji saja belum diterima, nah itu makanya hati-hati. Jadi seperti itulah teman saya itu, karena pada waktu itu untuk memperoleh informasi tentang teman ini, kebetulan saya jadi ketua panelnya, Pak Patrialis Akbar ini sebagai anggota, kemudian Pak Palguna juga sebagai anggota, sehingga saya lah yang minta keterangan. Saya dipanggil di KPK. Jadi saya selesai memberi keterangan di KPK, yang banyak dugaan langsung, ah, mana mungkin ketua panelnya tidak kenal. Begitu, asosiasinya masyarakat begitu. Mana mungkin anggotanya aja sudah kenal. Nanti waktu itu saya yakin, dengan saya berdoa dan mencoba merenung kembali apa peristiwa-peristiwa yang ada selama kami memeriksa perkara itu. Kita tahu perkara itu mengenai soal judicial review mengenai undang-undang peternakan ya. Nah itu yang ada, ya itulah tadi.
kemana-mana oleh orang yang berkepentingan itu, beliau ini diincar sampai di lapangan golf, sampai di tempat dia di Bandung, katanya ada dia punya apa di sana itu pengajaran Islam itu yang mulia, di situ juga dia diincar. Akhirnya dapat dengan modal yang tadi, tayang ketiga itulah yang menundukkan dia sehingga dia terjerumus dalam peristiwa itu. Nah, bagaimana untuk terdapat? Bagaimana untuk meningkatkan ataupun memperkuat daya tahan Mahkamah Konstitusi? Kami sudah undang Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kami juga pegawai-pegawai di Mahkamah Konstitusi agar diberi masukan oleh bapak kita dari KPK. Itu sudah berlangsung dua kali, satu kali di Bandung, mungkin kalau salah satu kali di Bogor. Dan kita sudah komitmen, seluruh hakim dan seluruh pegawai, jangan coba-coba. Sehingga saya mau menyatakan sekarang kepada para tim sukses atau paslon, jangan coba-coba lagi mempengaruhi Mahkamah Konstitusi dalam pilkada ini dan juga pilkada yang akan datang. Kemudian yang pertanyaan dari Bapak Khairil Anwar. Khairil Anwar ya, dari tim sukses ini. Tim sukses, termasuk tadi itu pernyataan saya, supaya disimak ke pernyataan saya ini. Ini hubungannya dengan peradilan khusus. Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, itu perubahan terakhir tentang Undang-Undang Pilkada ya. Itu pasal 157 ayat 3 menyatakan untuk sementara ini perselisihan hasil pemilihan atau pilkada ditangani oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus. Pertanyaannya tadi kapan? Mana Pak Khairil tadi? Ya, kapan gitu ya. Nah, ini tergantung pemerintah, tergantung keuangan negara nanti. Kapan itu ada peradilan khusus itu? Estimasinya itu di pemilihan serentak itu yang akan dilaksanakan nanti. Ini kan belum serentak betul ini. 2018, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 belum. Tapi nanti di 2027, ya itu janjinya yang saya dengar gitu ya, 2027 serentak seluruhnya pilkada itu di Indonesia, disitulah nanti sudah terwujud peradilan khusus mengenai hasil pilihan kepala daerah itu. Jadi itu sudah diatur dalam pasal 157. Karena begini, kalau menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, pasal 22 itu, kewenangan MK hanya pemilihan presiden, wakil presiden, dan legislatif. Tetapi ada undang-undang yang memberi kewenangan seperti ini, akhirnya Mahkamah Konstitusi mau tidak mau. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sebenarnya merujuk kepada Undang-Undang Dasar. Terus ada di Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, itu mengambil alih dari Mahkamah Agung tadinya, dikasih ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi konsekuen harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara pilkada. Itu putusannya nomor 97 ya Pak Ali ya, nomor 97 tahun 2000 berapa tuh? Ya, itu putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi pemerintah tidak hilang akal. Tidak hilang akal dalam arti pembentukan perubahan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, kewenangan itu kembali diberikan dengan janji kalau sudah ada peradilan khusus, kewenangan itu akan ditarik dari Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaan selanjutnya itu mengenai soal ambang batas. Tadi dari ibu mahasiswi ya, masih mahasiswi atau udah ibu-ibu ini, Ibu Yanti. Nah, benar sekali apa yang ibu undahkan itu, banyak orang mengatakan seperti itu. Buktinya pasal 158 itu sudah ada di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tetapi pada waktu itu pendapat Mahkamah Konstitusi karena mengenai soal pertama angka-angka, kemudian mengenai soal umur, itu merupakan legal policy daripada pembentuk undang-undang. Jadi ada 2%, 1,5%, 0,5%, ya itu Mahkamah Konstitusi berpendapat membuat putusan itu menolak judicial review itu dengan alasan bahwa itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR. Jadi legal policy itu bukanlah ranah Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya, kecuali, nah ini, kecuali kalau itu nanti bisa dibuktikan oleh masyarakat bahwa benar-benar telah merugikan hak konstitusional warga negara. Karena Mahkamah Konstitusi berpegang kepada apa? Living Constitution. Konstitusi itu hidup. Konstitusi itu hidup, berjalan sesuai dengan urat nadi kehidupan masyarakat. Kalau nanti ada judicial review yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang tepat menurut Mahkamah Konstitusi, maka mungkin ini menjadi pertimbangan untuk merubah agar ambang batas yang menurut masyarakat ataupun para paslon-paslon yang merasa kalah ini kok terlalu berat untuk dipenuhi, untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Namun di samping itu, ya Mahkamah Konstitusi yang oleh undang-undang sebenarnya, atau oleh undang-undang dasar sebenarnya hanya sifatnya adalah negatif legislator. Artinya apa? Kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka MK hanya bisa menyatakan norma itu bertentangan dan tidak berlaku. Hanya itu. Kalau positif legislator, itu menambah norma dari undang-undang, itu adalah kewenangan daripada pembentuk undang-undang. Namun dengan living constitution tadi, Mahkamah Konstitusi telah sampai kepada kebijakan, yaitu menyatakan adanya konstitusional bersyarat. Jadi ada di situ conditionally constitutional atau conditionally unconstitutional. Jadi ada konstitusional bersyarat. Kalau dimaknai seperti ini, maka undang-undang itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau dimaknai seperti ini, maka undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Itu saya kira jawaban saya kepada Ibu Yanti. Khususnya kepada Pak Muhammad Arif, ya Muhammad Arif, ini sepanjang hemat saya dan hemat Mahkamah Konstitusi, pilkada yang berlangsung dan mengajukan gugatan ataupun permohonan di Mahkamah Konstitusi kasus-kasus tahun 2017 itu seluruhnya sudah selesai kita sahkan dan kita putus. Dan memang ada waktu itu yang kita buat putusan sela yang menyuruh ulang, ya menyuruh ulang atau PSU, yaitu penghitungan suara ulang. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memerintahkan karena kita anggap itu belum seluruhnya dihitung suara itu. Ada di TPS sana yang sudah diambil suaranya, sudah dipungut, tapi tidak masuk di rekapitulasi. Tapi tidak masuk di rekapitulasi terakhir. Jadi itulah yang kita katakan, dihitung ulang. Tapi kalau pemilihan ulang,
Mahkamah Konstitusi tidak berwenang, itu kewenangan dari KPU. Ya begitu ya. Kalau pemungutan ulang, artinya diulang lagi seluruhnya, itu kewenangan dari KPU. Jadi sehormat saya, seluruhnya sudah selesai, kita putus, dan KPU sudah melaksanakan putusan kita menetapkan siapa yang menjadi pemenang di dalam pemilihan itu. Nah, saya mau tanya, kira-kira informasi atau data apa yang ada pada Anda sehingga mengatakan belum selesainya pilkada 2017 secara tuntas? Itu coba informasi dari mana? Baik, untuk panitia, baik. Kasih ke TAR. Permintaan dari Pak Narasumber kaitannya dengan pilkada yang belum selesai, kasusnya mohon disampaikan datanya. Silakan. Tadi terima kasih kepada Bapak Mahanan. Saya tadi bertanya kepada Bapak tentang penyelenggaraan kasus yang diselesaikan di tahun 2012 itu. Jadi saya ingin klarifikasi, karena tadi itu sudah disampaikan ada penundaan atau disuruh rekapitulasi apa perhitungan ulang. Saya ingin klarifikasi dari Hakim MK tentang itu. Maksudnya dari pilkada, maksudnya dari kasus pilkada yang dimohonkan di MK, ada beberapa hakim MK atau MK mengharapkan kepada pemohon untuk direkapitulasi ulang atau ada putusan selanjutnya. Jadi saya ingin klarifikasi itu saja dari beberapa kasus yang sudah diputuskan oleh MK. Itu saja. Saya tadi itu hanya klarifikasi dari MK tentang putusan yang diputuskan oleh MK itu, ya ada beberapa putusan sela yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Ada klarifikasi dari MK, itu saja. Saya ingin ada klarifikasi tentang hal-hal tersebut. Baik, ya. Saya tidak menyatakan ini. Ya, ya. Jadi sudah jelas. Nah, sudah jelas hanya Anda memperoleh informasi ada putusan sela dari MK. Ya benar. Karena itu alasannya tadi, ada suara itu yang belum direkam, sehingga kita anggap belum tuntas. Belum tuntas penyelenggaraan pemilu kada itu. Sehingga kita perintahkan dalam putusan sela agar dilakukan pemungutan suara ulang. Dan itu setelah dilaporkan oleh KPU yang bersangkutan ke Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan final. Putusan akhir sudah menetapkan inilah sebagai pemenangnya, dan menurut informasi KPU sudah menetapkan siapa pemenangnya dan sudah dilantik. Barangkali 2017 menurut saya tidak ada lagi masalah. Barangkali itu dari seluruh pertanyaan yang bisa saya jawab. Terima kasih atas atensinya, dan saya harap jawaban ini sudah bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Karena keterbatasan waktu, ya, maka mungkin masih banyak hal-hal yang Bapak Ibu akan pertanyakan. Nanti kami persilakan untuk mempertanyakan, bisa juga melalui lembaran, nanti bisa menghubungi dari masing-masing narasumber. Saya kira acara sesi tanya jawab ini kita akhiri sampai di sini. Mari kita beri aplaus untuk keempat narasumber. Ya, baik. Jadi kami atas nama moderator menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mahasiswa yang sudah mengikuti acara seminar ini dari pagi sampai dengan siang hari ini.
Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kegiatan acara ini berlangsung, ya, tutur kata, sikap dan lain-lainnya yang mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu. Baik, supaya perkara ini mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, Bapak-Bapak hadirin dan undangan yang berbahagia. Acara selanjutnya sesi foto bersama. Untuk itu disilakan kepada Bapak Kor, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ketua Panitia dan seluruh narasumber untuk sesi foto bersama. Disilakan. Saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Panitia dari Seminar Nasional yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, ya, baik. Pak Didi. Dengan Pak Didi, ya. Nih Pak, yang saya ingin tanyakan nih, kegiatan yang berlangsung ini, apakah nanti akan dilaksanakan secara rutin dalam kegiatan-kegiatan Fakultas Hukum selanjutnya? Ya, kegiatan semacam ini memang akan kita agendakan secara rutin. Ini agenda tahunan di setiap Dies Natalis. Masih dicerminkan dengan kegiatan seperti ini, di antaranya adalah seminar nasional. Ya, tentu sekali kita berharap kegiatan berikutnya akan semakin lebih semarak lagi dan bisa menghasilkan satu hasil seminar yang lebih bermanfaat dari tahun kali ini, gitu ya. Jadi berharap seperti itu. Dan juga kegiatan seminar tidak terbatas hanya menunggu Dies Natalis. Di antara event-event tertentu di fakultas juga diselenggarakan kegiatan-kegiatan semacam ini yang dilakukan oleh BEM maupun unit kegiatan di fakultas. Nah, itu juga kami sebagai alumni juga memberikan support terhadap terselenggaranya berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BEM maupun UKF itu. Ya. Dan juga peserta yang difokuskan dalam kegiatan seperti ini nih Pak, dari kalangan mana saja dan kira-kira jumlah peserta yang sudah ikut dalam kegiatan ini sudah berapa nih kira-kira Pak? Ya. Jadi unsur peserta adalah karena temanya adalah berkaitan dengan pilkada bersih dan bermartabat yang kebetulan faktual dengan kondisi kita saat ini yang sedang masuk tahun politik khususnya pilkada di NTB, pilgub dan kabupaten kota DNTB, maka yang kita undang adalah yang terkait langsung dengan itu, diantaranya adalah penyelenggara pemilu, ya, KPU, Panwaslu, provinsi dan kabupaten kota DNTB, termasuk partai politik, ya, tim sukses, pasangan calon, terus aparat, ya, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, para akademisi, mahasiswa, para praktisi, praktisi di situ ada advokat. Kalau ada sengketa kan juga didamping advokat kan. Para advokat dan lain-lain. Ya, saya kira itu gambaran dari unsur peserta yang jumlahnya itu adalah lebih dari 500 orang. Yang menurut catatan kami ada 600 lebih yang hadir. Ya. Dan yang terakhir Pak, harapan Bapak terhadap pilkada yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat ini Pak, seperti apa? Ya tentu sesuai dengan tema kita, bagaimana pilkada itu bisa terselenggara secara bersih. Artinya bersih adalah haruslah dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada praktek-praktek yang bertentangan dengan itu, tidak ada money politik, tidak ada provokasi, tidak ada hoax. Ya, bagaimana pilkada yang mencerdaskan, semua kompetitor atau pasangan calon itu menawarkan program kerja, dan masyarakat juga bagaimana dicerahkan atau diedukasi untuk bisa memberikan hak suaranya secara benar dan rasional, tidak didasarkan pada politik transaksional karena pemberian tertentu milih karena
pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu memilih dan seterusnya. Harapan kita adalah masyarakat juga cerdas menggunakan hak pilihnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional. Dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan kita membangun NTB dan kabupaten kota se-NTB ke depannya seperti apa, tentu harus juga memperhatikan rekam jejak, track record, pengalaman, dan kapasitas, kapabilitas, integritas calon harus diketahui betul oleh masyarakat. Oleh karena itu kami kira semua pihak bertanggung jawab akan ikut, tidak terkecuali penyelenggara pemilu. Masyarakat juga bertanggung jawab, partai politik, tim sukses, pasangan calon, dan seterusnya bertanggung jawab. Termasuk para akademisi, ya, mahasiswa, dan yang lebih khusus lagi adalah masyarakat pemilih yang memiliki hak pilih, yang menggunakan haknya. Kami kira kita harapkan betul-betul bisa menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Didi. Ya. Nah, pemirsa, saya kembalikan lagi kepada acara yaitu seminar nasional. Selamat menyaksikan. Di mana kemudian dari seluruh persepsi tentang bagaimana kemudian bisa menciptakan pilkada yang berintegritas dan bermartabat itu hadir gitu. Ada pemilih, kemudian narasumbernya dari MK, dari KPK, KPU, Bawaslu. Nah, dari acara ini sebetulnya bisa kita lihat, kalau kami dari Bawaslu tentu ada beberapa informasi penting yang juga kami dapatkan dari teman-teman di KPK gitu ya, terkait dengan beberapa hal yang tentu itu akan memberikan informasi bagi kami di pengawas pemilu untuk memetakan kembali potensi-potensi kerawanan, terutama memang NTB yang masuk dalam kategori rawan terkait dengan politik uang. Untuk saat ini seperti apa tindakan Bawaslu mungkin? Sampai sejauh ini memang kami di Bawaslu terkait dengan politik uang ini, ya pertama memang kita udah 2 tahun terakhir ini melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik. Ya memang satu kepada pemilih pemula gitu, dan kemudian kepada basis komunitas. Di soal money politik ini bukan hanya soal di level hilirnya, ya di mana kemudian para calon dan juga tim kampanye memberikan uang kepada pemilih. Tetapi kita harus mampu menjangkau terkait dengan peristiwa di balik panggung itu. Soal dari apa motif orang memberikan uang, dari mana uang itu. Nah itu kan harus kita mampu sebetulnya Bawaslu itu kita bongkar. Maka kemudian tadi kita agak mendiskusikan itu dengan teman-teman di KPK. Apakah di dalam penegakan hukum terkhususnya terkait dengan money politik itu dimungkinkan menggunakan sistem penegakan hukum pidana yang crime control model. Nah ya, itu yang bisa ini, karena problem ini kan ada di hulu juga, ya, soal peristiwa di balik panggung. Kalau kita menggunakan teorinya Erwin Goffman, ya, terkait dengan peristiwa di balik panggung itu, uang itu kalau orang menyumbang, memberikan, maksudnya apa? Ya, itu kan harus kita ini. Nah, sehingga memang soal money politik ini itu bisa ini. Itu satu. Yang kedua yang kami sampaikan juga tadi, ada problem juga kalau menurut teman-teman dari KPK tadi, ada problem juga, dan Bawaslu sepakat dengan itu, ada problem kultur di kita. Ada budaya permisivisme di masyarakat kita yang menganggap bahwa money politik itu menjadi peristiwa yang wajar, yang lumrah dalam sebuah event pemilihan. Nah ini kan menjadi berbahaya, yang semestinya kejahatan yang kemudian dianggap menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa saja. Nah ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, kita secara kultur, secara budaya terjadi pergeseran nilai terhadap itu. Gitu. Nah ini yang agak mengkhawatirkan. Nah maka saya berharap seluruh pihak, terutama misalnya teman-teman dari akademisi dari UNRAM, Ikatan Alumni UNRAM misalnya yang menyelenggarakan acara ini,
bisa bekerja bersama-sama dengan seluruh pihak, termasuk dengan Bawaslu mungkin, ya, KPU dan seterusnya, agar kemudian kita bisa melakukan hal yang sama. Dengan semangat kolektivitas, itu bisa kemudian kita lakukan penyadaran pendidikan politik kepada masyarakat, agar soal persepsi yang salah, soal bagaimana memandang money politik itu bisa kembali kepada hal yang baik. Ya, baik pemirsa, demikian rangkaian acara Disnatalis Fakultas Hukum UNRAM yang ke-51 dalam rangkaian acara kegiatan seminar nasional yang bertemakan pemilihan atau mewujudkan pemilihan kepala daerah pilkada yang bersih dan bermartabat. Dan semoga nanti apa yang telah kita bahas tadi dan yang telah kita citakan dapat terwujud dalam pilkada Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya. Ya baik, saya Ovi Sofia, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri di hadapan Anda. Get Media, inspirasi bersama.